Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dipertemukan kita di majelis ini kembali dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim dan muslimah. Dua nikmat terkumpul semoga terpelihara hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman a'izzakumullah, melanjutkan pembahasan tentang perjalanan akhirat pada pertemuan sebelumnya, yaitu tahap kematian yang kedua atau fase yang ketiga dalam perjalanan manusia, yakni masuknya manusia ke dalam dimensi alamul barzakh. Alamul barzakh atau alam kubur. Ada dua kemungkinan. Dan dua kemungkinan itu pasti salah satu di antaranya. Yakni apabila seseorang memasuki alamul barzakh, kalau dia tidak mendapatkan nikmat kubur, pasti dia akan mendapatkan azab kubur. Adapun nikmat bermacam-macam, mulai dari paling sederhana, yaitu diperintahkan mayit itu untuk tidur sampai datangnya hari kiamat, sehingga ketika nanti dibangkitkan mereka mengatakan, siapa yang membangunkanku dari tidur ini? Dalam surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Mereka mengatakan, man ba'athana min marqadina hadha, siapa yang membangunkan aku dari tidurku ini? Ini tidak lain adalah ma wa'ada ar-rahman, yakni janji Allah yang maha pemurah. Wasadaqal mursalun, dan maha benarlah para rasul. Apa yang telah disampaikan dulu ketika di dunia menjadi kenyataan bahwa manusia dibangkitkan dari kuburnya. Mulai dari yang ditidurkan sampai kepada ruh yang diberikan keistimewaan bisa melakukan perjalanan di surga,
melalui burung-burung hijau yang terbang setiap pagi memakan buah-buah surga, itulah ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kalau nikmat ini sudah tidak perlu dibicarakan lagi, karena sudah pasti enak. Seandainya yang paling rendah sekalipun, bahwa yang namanya nikmat kubur itu pasti enak. Yang dipermasalahkan yaitu azab kubur. Seringan apapun pasti enak apa enggak enak, Pak? Hah? Enggak enak, seringan apapun. Nah, inilah yang kita wajib meminta kepada Allah perlindungan, yaitu dari azab kubur. Setiap kali kita sebelum mengucapkan salam, dianjurkan oleh Nabi untuk meminta, yaitu empat perlindungan. Salah satu diantaranya berlindung dari apa? Azab kubur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Muslim nomor 545, coba dibuka. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu bertasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari empat macam perkara. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Jika seorang di antara kalian selesai bertasyahud, hendaklah berlindung dari empat perkara. Apa saja itu? Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam. Aku berlindung kepadamu wahai Allah dari azab atau siksa jahannam. Terus? Wa min azabil qabri. Dan dari azab kubur. Wa min fitnati mayya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari fitnah munculnya keburukan dajjal. Salah satu di antara empat yang kita mintakan dalam sholat kita, yaitu berlindung dari azab kubur. Cuman bukan hanya berlindung dari azab kubur, tentu kita harus menghindari segala macam bentuk sebab-sebab orang diazab atau disiksa. Apa saja yang menjadi sebab orang disiksa dalam kubur? Yang jelas pada pertemuan sebelumnya, bahwa manusia itu dibagi menjadi tiga nanti dalam kuburnya, atau empat. Yang pertama yaitu mukmin, yang kedua kafir, yang ketiga munafik, dan yang keempat yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ini mungkin tergolong mukmin ya, tapi dia berbuat dosa. Bukan kafir, bukan munafik, tapi mukmin yang berbuat dosa. Terutama dosa-dosa besar. Termasuk juga dosa kecil. Yang pertama berarti dosa yang paling menjadi penyebab orang itu disiksa dalam kuburnya, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Maka jangan kita bermimpi untuk bebas dari azab kubur kalau masih berbuat apa? Syirik. Apapun bentuk kesyirikannya. Walaupun para ulama membagi syirik menjadi syirkul akbar, syirkul asghar. Kalau syirik besar, ini sudah yakhruju minal millah, keluar dari agama. Syirkul da'wah, syirik di dalam berdoa. Syirkul niat, syirik di dalam niat.
Syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Ini tergolong syirik akbar. Batal syahadatnya, keluar dari Islam. Adapun syirik kecil, meskipun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirkul zahir yang tampak, ataupun yang khafi, yang tidak tampak. Di antaranya contohnya yaitu bersumpah menyebut nama selain Allah. Itu yang tampak, yang syirkul zahir. Kemudian syirik yang khafi, yang samar, yaitu seperti riya. Sekalipun dia dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tergolong syirik kecil, tapi tetap saja dia termasuk dosa besar. Demikian pula kekufuran, yang para ulama juga membagi kufur menjadi dua, kufur akbar dan kufur asgar, kecil. Ini juga termasuk penyebab orang disiksa dalam kubur. Mulai dari yang besar, kufur takdzib, yaitu karena kedustaan. Kufur al-iba wal-istikbar, yaitu kufur karena sebab enggan, sombong. Yang kemudian ketiga, kufur syak, atau ragu-ragu terhadap keimanannya. Yang keempat, al-i'rab, yaitu kufur karena berpaling dari kebenaran. Dan yang kelima, kufur nifaq, karena kemunafikan. Ini kufur besar. Dan bentuknya adalah al-i'tiqadiyah, yaitu i'tiqad. Berbeda dengan kufur khafi, kufur asghar, yang kecil. Ini termasuk diantara dosa besar juga. Yang pertama yaitu kufur nikmat. Yang kedua yaitu kufur yang termasuk dosa-dosa besar. Al-kufru duna kufrin. Para ulama menyebutnya kufur kecil. Yang tergolong dosa-dosa besar, semuanya itu termasuk bentuk kekufuran. Ikhwat al-iman, a'izzakumullah. Ada di antara dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Di antaranya disebutkan dalam riwayat Bukhari di nomor 1297. Ya. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mimpi beliau. Mimpi seorang nabi itu benar atau tidak? Bahkan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Sebagai kebiasaan beliau, kalau beliau itu selesai melaksanakan salat, beliau sering menghadapkan wajahnya kepada para sahabat dan bertanya, siapa tadi malam yang bermimpi? Kalau ada sahabat yang menyampaikan mimpinya, maka Nabi menjawab, Masya Allah. Suatu hari Nabi bertanya kepada sahabat, ternyata tak seorang pun yang bermimpi ketika itu. Justru Nabi mengatakan, tadi malamlah aku yang bermimpi. Maka diceritakan oleh beliau tentang mimpi beliau, yaitu ketika beliau diajak oleh dua orang yang berpenampilan seperti kaumnya Nabi Musa, yaitu dari kalangan Bani Israel. Beliau diajak pergi ke suatu negeri yang suci, yaitu Baitul Maqdis. Silakan, dari Samurah
bin Jundub berkata, sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW bila selesai melaksanakan suatu sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Dia, yaitu Samba bin Jundub berkata, jika ada seseorang yang bermimpi, maka orang itu akan menceritakan. Saat itulah beliau berkata, Masya Allah. Pada suatu hari yang lain, beliau bertanya kepada kami, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Kami menjawab, tidak ada. Beliau berkata, tetapi aku tadi malam bermimpi, yaitu ada dua orang laki-laki yang mendatangiku, kemudian keduanya memegang tanganku, lalu membawaku ke negeri yang disucikan, Al-Muqaddas. Al-Muqaddasah, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian, ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri, dan yang satunya lagi duduk yang di tangannya memegang sebatang besi yang ujungnya bengkok. Biasanya untuk menggantung sesuatu. Biasanya dipakai untuk menggantung daging itu ya. Lancip nggak itu? Ya, kayak pancing gitu ya. Kemudian, apa yang dilakukan oleh orang yang berdiri? Sebagian dari sahabat kami berkata dari Musa bahwa batang besi tersebut dimasukkan ke dalam satu sisi mulut, yaitu dari geraham. Dari geraham orang itu hingga menembus tengkuknya. Iya, ditusukkan ke mulutnya, sebagian pipi, pada arah gigi geraham, tembus sampai ke kuduk, ke tengkuknya, belakangnya. Ya, ngeri gak? Ya Allah. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi mulut yang satunya lagi. Lalu dilepas dari mulutnya dan dimasukkan kembali, dan begitu seterusnya diperlakukan. Ya, dan itu diulang-ulang terus. Orang itu diperlakukan sedemikian rupa. Kemudian aku bertanya, apa ini maksudnya? Mahadha, kata Nabi, apa ini? Bertanya kepada dua orang yang membawanya tadi. Tapi orang itu mengatakan apa? Kedua orang yang membawaku berkata, berangkatlah. Intoliq, pergilah, terus. Maksudnya nanti aja aku ceritakan. Mereka kemudian berjalan, melanjutkan perjalanannya. Terus? Maka kami berangkat ke tempat lain dan sampai kepada seorang laki-laki yang sedang berbaring, bersandar pada tengkuknya. Berarti dia tidur terlentang, wajahnya menghadap ke arah atas. Kemudian? Sedang ada laki-laki lain yang berdiri di atas kepalanya, memegang batu atau batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Ini bentuk siksa yang kedua. Ada yang orang tidur tadi itu, kepalanya dipecah dengan batu. Kemudian batu itu terpental, terpelanting, dikejar, diambil. Setelah dapat, dia balik lagi, kepalanya udah utuh lagi. Terus? Ketika dipukulkan, batu itu menghancurkan kepala orang itu. Maka orang itu menghampirinya untuk mengambilnya. Dan dia tidak berhenti melakukan ini hingga kepala orang itu kembali utuh seperti semula. Kemudian dipukul lagi dengan batu hingga hancur. Aku bertanya, siapakah orang ini? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai pada suatu lubang seperti dapur api, di mana bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar, dan di bawahnya dinyalakan api yang apabila api itu didekatkan, mereka atau penghuninya akan terangkat, dan bila dipadamkan, penghuni akan kembali kepadanya. Penghuni itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki, perempuan, mereka semua bertelanjang dikumpulkan dalam satu tungku api. Disitulah mereka dibakar. Setiap api itu keluar, mereka semburat semua. Dan ketika api itu padam, mereka masuk lagi ke tungku itu. Terus disiksa seperti itu. Kemudian beliau bertanya, aku bertanya, siapakah mereka itu? Keduanya menjawab, berangkatlah. Berangkatlah. Kemudian, maka kami pun berangkat hingga sampai di sebuah sungai yang airnya adalah darah. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai. Berkata Yazid dan Wahab bin Jarir dari Jarir bin Hasim. Dan di tepi sungai
ada seorang laki-laki yang memegang batu. Ketika orang yang berada di tengah sungai menghadapnya dan bermaksud hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula, yaitu di tengah sungai. Dan terjadilah seterusnya begitu. Setiap dia hendak keluar dari sungai akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Iya, sudah berapa bentuk ini? Ada 4 bentuk. Masih ingat yang pertama apa tadi, Bapak Ibu? Iya, mulutnya ditusuk besi tembus ke tengkuknya. Yang kedua, kepalanya dipecah dengan batu. Yang ketiga, dibakar di tungku api. Yang keempat, berenang-renang di sungai darah, disumpal mulutnya dengan batu. Kemudian, aku bertanya, apa maksudnya ini? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang hijau. Di dalamnya penuh dengan pepohonan yang besar-besar, sementara di bawahnya ada satu orang tua dan anak-anak, dan ada seorang yang berada dekat dengan pohon yang memegang api. Manakala dia menyalakan api, maka kedua orang yang membawaku naik membawaku memanjat pohon. Lalu keduanya memasukkan aku ke sebuah rumah atau perkampungan yang belum pernah aku melihat seindah itu sebelumnya. Dan di dalamnya ada para orang laki-laki dan orang-orang tua, pemuda, wanita, dan anak-anak. Lalu keduanya membawa aku keluar dari situ. Lalu membawaku naik lagi ke atas pohon. Lalu memasukkan aku ke dalam suatu rumah yang lebih baik dan lebih indah. Di dalamnya ada orang-orang tua dan para pemuda. Aku berkata, ajaklah aku keliling malam ini dan terangkanlah tentang apa yang aku sudah lihat tadi. Ya, baik. Kemudian Nabi tadi diajak naik ke atas. Di tempat yang indah, taman hijau. Di sana ada pohon besar dan di pangkal pohon itu ada orang tua dan anak-anak kecil. Di depannya jauh ya, itu ada laki-laki yang sedang menyalakan api. Kemudian diajak naik lagi yang lebih tinggi lagi, yakni tempat yang lebih indah lagi. Di sana ada orang dewasa, para pemuda, anak-anak, wanita, lengkap. Naik lagi yang lebih tinggi. Ternyata cuma ada pemuda dan orang dewasa. Anak-anak kecil gak ada. Perempuan gak ada. Barulah kemudian kedua orang itu memperkenalkan dirinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka keduanya berkata, baiklah. Adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta. Ya. Jadi tadi yang disiksa dengan kalup atau besi berkait tadi itu tidak lain adalah orang yang berdusta, orang yang suka berbohong. Maksudnya, lanjut. Dan bila berkata selalu berbohong, sampai dia dibawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Maksudnya perkataannya itu hingga memenuhi ufuk. Artinya kebohongannya ini tersiar kemana-mana. Kalau Nabi menggambarkan seperti apa? Seperti memenuhi ufuk ya. Kalau sekarang mungkin konteksnya yaitu viral. Kebohongannya itu viral kemana-mana, diketahui oleh halayak ramai. Kan dusta itu sebetulnya bukan hanya lisan, tapi dusta itu juga bisa jadi ada tulisan sekarang. Itu termasuk dusta. Dan dusta itu juga termasuk perbuatan dusta. Membohongi orang, dia gak ngomong sih. Dia gak berbuat apa-apa, tapi perbuatannya itu dusta. Ini termasuk diantara penyebab orang disiksa di kuburnya. Lalu dia diperlakukan seperti itu katanya, hingga kapan? Hingga hari kiamat. Berarti siksa ini berhenti atau terus?
terus. Siksa itu tidak berhenti sampai datangnya hari kiamat. Baik, yang kedua. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah. Lalu dia tidur pada suatu malam, namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya. Iya, diberikan oleh Allah kemampuan membaca Al-Quran tapi tidak diamalkan. Al-Quran tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari. Padahal diberi oleh Allah kemampuan membaca. Ngeri gak, Pak? Antum semua bisa baca Quran gak? Insya Allah. Ternyata itu karunia dari Allah. Kalau kita tidak membacanya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita gak tahu artinya, Pak. Al-muta'abbad bitilawati, beribadah karena sebab membaca. Karena yang kita baca adalah kalamullah. Walaupun gak tahu arti, tetap dapat pahala. Setiap satu huruf diganti 10 kebaikan. Walaupun gak tahu artinya. Tapi kalau kita melalaikan membaca Al-Quran, ancamannya nanti disiksa di kubur. Wis nek ngono, gak usah isok maca Quran ae, aman. Tambah nemen kon. Tambah nemen. Yang bisa baca Quran diberi oleh Allah kemudahan, kalau enggak diamalkan, kita terancam dengan siksa. Mestinya kalau menurut Nabi, standar kita itu sehari berapa, Pak? Hah? Kalau menurut Nabi itu one day, one juice. Satu hari, satu juice. Itu nasihat beliau kepada yakni sahabat Abdullah bin Amr al-As, putra dari Amr al-As. Tapi karena dia orangnya Masya Allah, kata beliau, inni utiku an afdola dhalik ya Rasul, aku mampu lebih dari itu. Ya udah, kalau begitu khatamkan Quran, yaitu 20 hari sekali. Berarti berapa? Satu setengah. Coba dicek di Muslim, kalau tidak salah di nomor 1278, coba. Seribu seratus dua puluh delapan. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, katanya, aku puasa sepanjang masa dan menamatkan Quran setiap malam. Itu ucapan beliau. Dan sampai ke telinga Nabi. Beliau dipanggil menghadap untuk ditanya oleh Nabi. Ya, lanjut. Mungkin perbuatanku itu dilaporkan orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin juga beliau menyuruh orang memanggilku supaya aku datang kepada beliau. Setelah beliau datangi, maka beliau bertanya kepadaku,
Betulkah apa yang diceritakan orang kepadaku, bahwa engkau puasa sepanjang masa dan menamatkan bacaan Quran sepanjang malam? Iya, jadi beliau itu puasa tiap hari dan tiap malam itu menghatamkan Al-Quran. Sekalipun pada saat itu Al-Quran belum lengkap, ya, entah sudah berapa juz yang turun, tapi dia khatamkan tiap malam. Itu yang dia ucapkan. Wallahu a'lam. Terus? Jawabku, benar ya Nabiullah. Karena apa katanya? Tidak ada maksudku berbuat demikian, melainkan hanya untuk kebaikan. Kita yakin para sahabat itu mereka ikhlas dalam mengerjakan amal soleh. Sabda beliau. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sudah cukup jika engkau puasa 3 hari dalam sebulan. Iya. Jadi khatamkan Al-Qur'an, puasa 3 hari dalam sebulan itu minimal yang dilakukan oleh seorang muslim. Thalathata ayyam fi kulli syahr. Tidak harus di tengah-tengah. Pokoknya 3 hari dalam setiap bulan. Kalau di tengah berarti namanya ganti yaumul bid. Itu pengistilahan saja. Seandainya tidak ayyamul bid, pokoknya 3 hari di setiap bulan. Sebagaimana keumuman dari hadis ini. Yakfika bi thalathati ayyam fi kulli syahr. Cukup bagimu kau berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Itu minimal. Terus? Kenapa demikian? Jawabku, ya Nabiullah. Engkau punya kewajiban. Baik. Jawabku. Ya Nabiullah, sesungguhnya aku sanggup lebih dari itu. Terus? Sabda beliau, engkau punya kewajiban terhadap istrimu, terhadap tamu-tamumu, dan terhadap dirimu sendiri. Karena itu, puasalah seperti puasa Nabi Daud alaihissalam. Karena beliau adalah orang yang paling taat beribadah. Ya, itu udah maksimal di antara puasa sunnah. Kalau enggak ayyamul bid, dinaikkan jadi apa? Senin, Kamis lebih banyak. Sebulan berapa? 8 kali paling tidak. Kalau lebih dari itu pengin, silakan. Yaitu maksimal puasa apa? Daud. Baik. Lanjut. Jawabku, ya Nabiullah. Bagaimana puasa Nabi Daud itu? Jawab beliau, dia puasa sehari dan berbuka sehari. Dan sabda beliau selanjutnya, dan tamatkanlah Quran sekali sebulan. Iya, khatamkan Al-Quran sekali sebulan. Jadi kalau ada orang-orang odoj, one day, one juice, ya nggak salah gitu loh. Cuman yang penting jangan ria. Kan kadang-kadang, aku sudah ini, udah lebih nih. Tiap hari udah selesai. Yaitu amalan kita sendiri aja, nggak perlu orang lain tahu. Tapi standar minimal, ini minimal ya. Ya, yaitu sehari 1 juz. Tapi kalau mampu, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Mungkin kesibukan kita beda-beda kan. Seperti Abdullah bin Amr al-As ini kesibukannya beda. Makanya beliau katakan kepada Nabi. Lanjut. Jawabku, ya Nabiullah, aku sanggup lebih dari itu. Sabda beliau, tamatkanlah 20 hari sekali. 20 hari sekali berarti 1 hari berapa? Satu setengah. Apa katanya? Jawabku, ya Nabiullah, aku sanggup lebih dari itu. Sabda beliau, tamatkanlah 10 hari sekali. Berarti 1 hari berapa? 3 juz. Ya apa, setina telung juz. Nek hafal gak masalah. Nek, ngaji ini alif lam mim. Dalikal kita pula roi bafi telung cus. Mari ini kapan kira-kira? Isya. Sampai jawab Dewi. Aku sanggup katanya. Ini utiku an afdola dalika ya Rasul. Apa katanya? Jawabku, aku sanggup lebih dari itu. Sabda beliau, tamatkanlah sekali sepekan dan jangan lebih dari itu. Kalau menurut Nabi maksimal itu sepekan sekali, setiap Jumat selesai. Sekalipun para ulama ada yang 3 hari khatam, ada yang 2 hari khatam, karena memang hidupnya untuk Al-Qur'an. Sampean kan sik nyambut gawe kan? Halo?
Orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, berhikmah, dia pelajari Al-Quran, dia baca Al-Quran tiap hari, bisa sampai khatam sehari, bisa. Karena udah hafal, di samping memang hidupnya untuk memelihara Al-Quran. Sampean kan sih makelaran, ya kan? Paling sedino. Sajus itu wis alhamdulillah, satu hari satu jus itu. Belum lagi anaknya banyak, ya kan? Sing repot apalagi sekarang ngajari anak. Sekarang kita ini dipaksa jadi guru di rumah itu, betul enggak? Ngajari anak. Karena anak kita daring masih aneh. Walaupun sudah ada yang masuk. Tetap aja. Baik. Karena kau punya kewajiban. Karena engkau punya kewajiban terhadap istrimu, terhadap tamu-tamumu, dan terhadap dirimu sendiri. Iya. Karena melayani istri wajib. Menghormati tamu wajib. Mendidik anak wajib. Jangan sampai kewajiban itu ditinggalkan ketika anaknya datang minta nasihat, minta mungkin apa yang dia inginkan. Sik Rono, aku turun mari. Ngentekno iki telung jus. Jadi, ikhwatal iman aizakumullah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini berkaitan dengan azab kubur, yakni bahwa kita ini memang setiap hari dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an. Walaupun kita tidak mengerti artinya, tahu artinya lebih bagus. Tapi paling tidak tilawah, ya, membaca. Bukan hanya tilawah, kalau perlu nanti ditingkatkan. Yaitu apa? Tadabbur Al-Qur'an. Atau mempelajarinya. Wa yatadarusuna bainahum. Saling mempelajari Al-Qur'an satu dengan yang lain. Kembali kepada yakni azab kubur tadi. Kemudian selanjutnya, dan orang-orang yang kamu lihat berada di dalam dapur api mereka, di dapur api mereka adalah para pezina. Para pezina, mereka dibakar dalam tungku api bersama-sama, laki perempuan, semuanya dibakar di tempat itu. Dengan catatan semua ini apabila dia mati belum bertobat dari perbuatan zina. Dan tidak ada pertobatan yang paling utama dari perbuatan zina melainkan ditegakkannya hukum syariah. Kalau dia perjaka dan perawan, yaitu iya, yakni dicambuk jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali. Wa nafyu sanah, dan diasingkan selama 1 tahun. Itu bagi mereka para pejaka dan perawan. Tapi yang sudah menikah, tidak ada tobat yang paling utama kalau dia berzina melainkan apa? Rajam. Bahkan sebelum dirajam sama, dicambuk dulu berapa kali? 100 kali, sama. Belum dirajam aja udah keleng, udah kelenger. Riwayat Abdul Umar bin Khattab, coba dicek di Muslim itu, 1864 ya, kalau enggak 63. Enggak, bukan ya. Satu, 1678.
74. Tujuh tiga berarti. Iya. Silakan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Laksanakanlah hukumku. Khudu anni, kata Nabi, beliau mengulang tiga kali. Laksanakan hukumku, kata beliau. Kemudian, sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum bagi mereka yang berzina. Apa saja? Apabila bujang dan gadis sama-sama belum nikah, hukumnya deras 100 kali. Al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa naf'yu sanatin. Ini bagi mereka yang belum pernah menikah. Kemudian, dan berjara 1 tahun. Apabila janda dan duda sama-sama sudah nikah yang berzina, hukumannya deras 100 kali dan rajam sampai mati. Iya. Wasayyibu bisayyibi. Intinya pokoknya sudah pernah menikah ya. Duda dan janda, artinya bukan berarti ketika itu dia tidak punya suami atau tidak punya istri. Pokoknya dia pernah menikah. Ini namanya zina muhson. Kalau yang tadi sebelumnya ghairu muhson. Kalau ini muhson. Maka hukumannya adalah ini tadi, jaldu mi'atin. Yaitu didera berapa kali? 100 kali. Warojam dan rajam. Dan rajam itu sampai mati atau tidak? Sampai mati. Dan inilah tobat yang paling utama. Kalau sudah melakukan tobat seperti ini, maka dia tidak akan disiksa di kuburnya. Dan di akhirat sudah tidak ada lagi dosa zina. Gimana Ustaz kalau seandainya negeri itu tidak menegakkan hukum? Hukum rajam. Ya sudah, berarti sampean gak mati kan? Karena gak ada hukum apa? Rajam. Maka yang dilakukan harus tetap tobat dengan tobatan nasuha. Maka berlaku ayat Allah nanti dalam surah Al-Furqan. Surah 25. Yaitu pada ayat yang ke-68 sampai dengan 70. Allah katakan dalam ayat itu, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang tidak menyembah Allah yang lain beserta Allah, tidak syirik. Terus? Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Tidak membunuh. Kemudian? Kecuali dengan alasan yang benar. Yang ketiga? Tidak berzina. Berarti ini dosa besar semua. Syirik, membunuh, zina. Ini wakil saja dari yang lain. Wa may yaf'al dzalik, apa kata Allah? Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Yalqa athama, dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Pembalasan di situ bisa ditegakkan hukum syar'i di dunia, setelah itu beres. Atau kalau tidak ditegakkan hukum syar'i, tapi dia tidak tobat dari perbuatan itu, Allah akan tegakkan hukum qadariyah. Ada syar'iyah, ada qadariyah. Apa qadariyah? Hukuman yang Allah timpakan di dunia ini. Baik secara pribadi, secara personal atau secara komunal. Kalau di tempat itu merajalela zina, Allah turunkan azab di tempat itu. Kalau secara pribadi dia melakukan itu, dia tidak bertobat, maka dia akan dihukum oleh Allah. Mungkin secara pribadi, mungkin kena penyakit. Azab gak itu Pak?
jenenge apa? Penyakit raja koru sampean. Ya macam-macam itu bagian dari adab. Adab yang lain masih banyak. Diberikan penghidupan yang sempit. Banyak dalam urusan ekonomi, dalam urusan kesehatan, dalam urusan macam-macam. Bentuk adab qadariyah bisa juga bersama-sama. Kalau sudah merajalela secara umum di suatu negeri, Allah hancurkan negeri itu. Banyak itu kisah-kisah dan contoh-contohnya. Nah, itu. Kalau tidak, di dunia dia aman, selamat, tidak ditegakkan hukum syar'i, dia selamat dari hukum qadari, apakah dia nanti bebas di akhirat? Dikubur, disiksa. Apalagi di akhirat. Dan siksa itu lebih dahsyat daripada ketika di dunia. Kata Allah dalam ayat 69, ya, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Apa kata Allah? Yang akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kalau tidak bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Kecuali. Nah, siapa mereka yang dikecualikan? Pada ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Ada tiga di situ. Kecuali siapa? Lanjut. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertobat. Beriman. Wa amana, beriman. Dan mengerjakan amal salih. Wa amila amalan salihah. Tiga ini jika dikerjakan. Faulaika alladhina yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Apa kata Allah? Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Iya. Tapi kadang-kadang masih gunda gulana, resah dan gelisah. Diterima kak yo tobatku. Justru itulah perlunya adanya jiwa dalam hati kita roja dan khauf, berharap tobat kita diterima. Takut kalau tobat kita tidak diterima. Takut kalau kita akan diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu harus dipertahankan terus. Berharap dan takut itu. Sampai kapan? Sampai mati. Beda kalau yang kasusnya tadi itu. Di zaman Nabi itu ada Ma'is bin Malik. Dirajam sampai mati. Ada lagi wanita dari suku Juhayna. Ada lagi dari wanita yang lain. Yang melakukan perbuatan itu. Laki perempuan dari kalangan Yahudi. Ditegakkan hukum Allah ketika itu. Baik. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kalau tidak, tidak bertobat di dunia dengan tobat yang sebenarnya, maka kemungkinan besar nanti akan disiksa di dalam kuburnya. Baik. Kemudian selanjutnya, kembali kepada siksa kubur tadi. Yang keempat. Sedangkan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah mereka yang memakan riba. Iya. Yang keempat adalah orang yang makan riba. Ini termasuk akan disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Makan riba itu gimana maksudnya, Pak? Makan hasil apa? Riba. Contohnya apa? Makan hasil riba, ya makan riba. Fordoai. Makan riba, makan hasil riba. Maksudnya itu makan apa? Makan? Makan bunga. Nyimpen duit nang bank, ada bunganya enggak? Bunganya kalau kita makan, berarti termasuk aklur riba atau tidak itu? Termasuk aklur riba. Ini yang paling sederhana. Yang kadang manusia lalai dari perbuatan ini. Hati-hati. Dengan bunga ini. Kalau yang tradisional, konvensional, yang nemen itu apa? Rentenir. Namanya saja apa? Lintah darat. Ya. Kalau itu sudah jelas itu. Berapa persen, Pak?
Kalau di pasar itu rolasan. Hah? 12. Pernah dapat? Enggak, dari dulu saya kecil rolasan, sekarang masa enggak berubah? 25. Maksudnya gimana 25? Besar banget 25%. Ada yang seperti itu. Cepat kaya orangnya ya. Iya. Jadi ini masalah yang tidak akan pernah usai dari zaman ke zaman dengan modus yang berbeda-beda. Masalah riba itu, hati-hati. Dan riba itu macam-macam. Kalau kita nanti pelajari secara spesifik riba itu, Masya Allah. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl, ada riba jahiliyah. Bahkan orang gak sadar tukar menukar sesuatu yang mestinya harus sama, seimbang, sama beratnya, begitu berbeda beratnya, itu bisa termasuk riba. Terutama apa? Yaitu komoditas ribawi seperti beras, makanan pokok ya, kurma. Termasuk komoditas riba itu apa? Emas, perak. Emas dengan emas ditukar harus sama berat. Perak dengan perak harus sama. Termasuk duit rupiah kalau ditukar harus sama. Gak boleh tukar 100 ribu yang masih kenceng ya, ditukar 110. Ada gak seperti itu? Loyo ketoro. Tawurup ketoro. Di mana kalau di sini, di Pandaan, ada di pinggir jalan biasanya Pak ya? Itu kan baru-barusan aja itu, 10 tahun ke belakang, 20 tahun yang lalu belum ada kan itu kan? Itu riba baru, orang nggak sengaja. Tapi mana fatwa ulama? Belum dikeluarkan fatwa itu kan? Itu bisa merajalela itu. Tukar duit itu sama-sama rupiah harus sama, nggak boleh beda. Gak boleh yang baru ditukar 110. Atau dia tukar 100 ribu dapatnya cuma 90 yang baru. Itu riba. Hati-hati. Kalau kita makan hasilnya, maka ini ancamannya. Termasuk yang paling berbahaya karena kelalaian kita, yaitu tercampurnya duit pokok kita dengan interest, yaitu dengan bunga. Ini penyebab orang disiksa di dalam kubur. Baik, kita lanjutkan hadis ini sampai tuntas. Sementara orang tua, lanjut. Sementara orang tua yang berada di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak-anak kecil manusia. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau mengasuh anak-anak kecil yang meninggal sebelum balig. Itu diasuh oleh Nabiullah Ibrahim. Dan beliau berada di langit yang ketujuh, yaitu di Baitul Ma'mur. Sebagaimana hadis panjang tentang Isra dan Mi'raj, Nabi melihat Nabi Ibrahim bersandar di dinding Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat yang berada di langit ketujuh. Kemudian siapa yang menyalakan api? Adapun orang yang menyalakan api adalah malaikat penunggu neraka. Iya, huwa malik, dia adalah malik khazinun nar, yaitu malaikat penjaga neraka. Khazinun nar, penjaga neraka. Disebutkan di situ, yakni bernama Malik. Cuman di sini terjemahnya ini kurang lengkap. Walladzi yuqadun nara malikun khazinun nari. Jadi disebutkan di situ jelas dan terang ya. Dan yang sedang menyalakan api yaitu malikun, malaikat Malik. Siapa dia? Khazinun nari, yaitu
yang menjaga neraka. Kemudian lanjut, sedangkan rumah pertama yang kamu masuki adalah rumah bagi seluruh kaum mukmin. Ya. Jadi di atas yang beliau naiki bersama dua orang tadi itu, yaitu surga umum yang ditempati manusia pada umumnya. Makanya di situ lengkap. Ada anak-anak, ada orang tua. Kemudian, sedangkan rumah yang ini adalah perkampungan para syuhada. Nah, beliau berhenti di mana? Di perkampungan para syuhada, yaitu tempatnya ruh para syuhada di sana. Surga tempatnya para syuhada. Makanya di situ cuman ada siapa? Orang dewasa dan anakmu para pemuda. Karena mereka yang berjihad. Wanita tidak diwajibkan berjihad. Kemudian anak-anak tidak diwajibkan berjihad. Yang ada di situ para pemuda dan orang dewasa. Itulah surganya para syuhada. Kemudian keduanya membuka diri. Siapa? Dan aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Iya, beliau ternyata Jibril dan Mikail yang mengajak Rasulullah. Lantas apa kata keduanya? Maka angkatlah kepalamu. Apa yang beliau lihat di atas? Maka aku mengangkat kepalaku. Ternyata di atas kepalaku ada sesuatu seperti awan. Seperti awan. Dan apa kata keduanya? Keduanya berkata, itulah tempatmu. Itulah tempatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata lebih tinggi lagi dari para syuhada. Dimensinya masih alam barzakh. Semua ini masih alam barzakh ini. Ruhnya para syuhada, ruhnya para orang yang masuk surga itu ditempatkan di sana. Termasuk Rasulullah ketika meninggal, ruhnya berada di surga. Berdasarkan hadis ini. Sekalipun jasadnya di mana sekarang, Pak? Di bumi, di mana sekarang? Ya, di Madinah. Ruhnya berada di alamul barzah, dimensinya alam barzah. Dan yakni berada di surga. Dimensi waktunya barzah, dimensi ruangnya apa? Surga. Itu ruh beliau. Kemudian apa kata beliau? Aku berkata, biarkanlah aku memasuki rumahku. Boleh enggak aku ke sana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril dan Mikail. Lantas keduanya mengucapkan apa? Keduanya berkata, umurmu masih tersisa dan belum selesai. Nah, umurmu masih tersisa, maksudnya belum mati. Nanti kalau beliau sudah wafat, beliau akan mendatangi tempat itu. Karena pada saat itu beliau masih hidup. Walaupun ini dalam mimpi. Tapi beliau enggak boleh ke sana. Belum waktunya. Karena itu adalah dimensi barzah. Dan ruang itu akan ditempati pada saat dia, beliau sudah meninggal dunia. Baik, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Ini contoh. Berarti disebutkan berapa dosa besar di sini? Apa saja? Al-kadzib. Apa itu? Pendusta. Hati-hati wong sing suka bujuk. Hati-hati. Biasanya bohong ini dalam perkara apa biasanya, Pak? Yang sering terjadi. Cekene jawabane. Ya, bujuki customer opo bujuki bojo? Sing paling sering. Yang mana kira-kira? Dalam urusan dagang atau dalam urusan rumah tangga? Ngaku. Tapi memang ada, Pak, bohong-bohong itu yang dibolehkan. Ada tiga kan? Yaitu bohong ketika perang. Karena perang itu tipu muslihat kan, jangan jujur. Silakan bohong kalau perang ya, bujui ya, begitu main pedang, santet, begitu lihat get noodle, boleh nggak? Boleh.
tipu muslihat perang itu. Ketika perang. Yang kedua, bohong mendamaikan orang yang berselisih. Dibohongi aja itu supaya damai. Gak apa-apa. Aku kepedok wingi ku. Sopo? Iku fulan. Wah, mosoku iku. Enggak, wingi lho. Dia ngomong kangen be awakmu. Bohong gak itu? Bohong. Itu langsung adem. Iya ta. Iya. Kangen. Pecelmu iku masya Allah jari ini. Iya. Karena dia dodol pecel, dia dodol rawon. Kok nanggone dia yang ngono? Rawon enak jari ini. Jadi supaya apa? Hatinya dingin gitu loh. Nanti ketemu di pasar, situ iku lak kacang, situ iku tuku daging, sudah berubah enggak karena dibumbui? Sudah, iki jari ini kangen aku. Padahal dulu bersahabat, berselisih. Karena saingan antara pecel sama. Iya kan? Jadi boleh bohong seperti itu. Dalam rangka mendamaikan. Yang ketiga, bohongnya suami kepada istri dan bohongnya istri kepada suami. Tapi bukan perkara hak-hak dan kewajiban. Ya, bohong dalam urusan apa? Informasi. Gak apa-apa. Dan sampean itu pasti sering bohong. Ya. Antum kalau ditanya sama istrinya, "Bang, aku masih cantik gak?" Apa jawabannya? Halo? Bohong gak jamean? Bohong gak? Hah? Bohong, ya kan? Tapi justru seneng dibohongi. Kamu masih cantik, jangan khawatir. Kok seperti yang dulu? Iya kan? Kalau kita jujur, meneh gak dimasakno sampean. Itu contoh bohong yang sederhana. Bohongnya suami kepada istri. Baik. Jadi itu. Jangan sampai berdusta selain dari itu. Yang dihalalkan. Kalau tidak nanti termasuk perkara-perkara yang akan menjadi penyebab siksa kubur. Walaupun dalam hal apa? Menyenangkan hati orang. Membuat orang itu senang, tertawa. Gak boleh bohong. Gak boleh. Kata Nabi, wailul man ahdathal hadis. Celaka bagi orang yang mengucapkan atau berkata-kata. Liut hikal qawm dalam rangka untuk menyenangkan hati seseorang. Coba dibuka itu. Tirmizi. Kalau enggak salah 2317 ya. Ah, 2315 bukan 17 ya. Silakan. Dari kakekku ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Celaka orang yang berkata-kata agar orang lain tertawa. Padahal ia berdusta dengan ucapan itu. Celaka baginya dan celaka baginya. Iya. Wa huwa yakdzib, padahal dia berdusta dengan ucapannya itu. Walaupun tujuannya baik, menyenangkan hati orang. Kata Nabi, wailullah, celaka baginya. Ini profesi apa kira-kira, Pak? Macam-macam ya. Sekarang istilahnya stand up komedi. Dulu apa? Pelawak, joker. Termasuk kalau zaman dulu tradisional apa itu? Lo? Bohong enggak itu? Halo? Banyak bohongnya enggak lo truk itu? Walaupun tujuannya menyenangkan hati orang. Bahkan bohongnya bukan hanya kata-kata, perbuatan. Lanang, maca, wedo, ya kan? Itu bohong enggak? Itu contoh bohong perbuatan, itu enggak boleh itu. Hati-hati. Dan ini penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Makanya kita jangan sok pengen menyenangkan hati orang,
lantas kita mendustainya, membohonginya, buat cerita-cerita palsu, itu tidak boleh. Baik. Kemudian yang kedua apa tadi? Tidak memelihara Al-Quran. Itu penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Yang ketiga, berzina. Dan yang keempat, riba. Ada lagi dosa yang bukan merupakan dosa besar, tapi itu merupakan penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Yaitu apa? Iya. La yastatiru min bauli. Minal bauli, dia tidak menghindari dirinya dari najis, yaitu air kencing atau pipis yang terkena ke pakaiannya atau terkena ke tubuhnya. Itu penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Maka berhati-hati kalau buang air. Kalau bisa ikuti adab-adab etika ketika buang air. Masuk ke kamar kecil, lepas celana bawahnya, lepas celana dalamnya, angkat pakaian atasnya. Kemudian apa? Jongkok. Mendekat ke bumi, baru eksekusi. Jangan berdiri. Kalau berdiri ini penyebab peletikan air pipis itu bisa kemana-mana. Karena lebih, ya, gravitasinya lebih tinggi gak? Iya. Makanya disuruh mendekat supaya apa? Bukan gravita, itu kan korupsi. Apa? Gravitasi. Ya. Kayaknya ikuti adab etika, terutama bapak-bapak, laki-laki ini. Jangan pipis berdiri. Biasanya kalau WC-nya WC duduk, itu pipisnya berdiri apa jongkok? Halo? Duduk. Sekalipun duduk, menyelisih sunnah. Apalagi sekarang dibuat kotak namanya urinoir. Ya? Banyak gak sekarang itu? Hati-hati itu. Apalagi datang sangat kebelek. Powernya besar gak itu? Cus, itu bisa kemana-mana. Terpeletik kepakaiannya. Hati-hati. Dan itu menyelisih sunnah. Dan itu bukan produk kita. Lihat di Saudi, semua WC yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, WC-nya bagaimana? Ada nggak WC duduk? Nggak ada, kecuali bagi orang yang invalid, yaitu yang cacat. Semuanya jongkok semua. Karena begitulah tuntunannya. Makanya nggak ada urinoir di situ. Nah, yang ironi itu sekarang di masjid-masjid udah mulai banyak. Kotak. Tempat buang najis itu. Itu penyebab orang nanti kalau tidak betul-betul memperhatikan kesucian dari tubuhnya dan pakaiannya dari najis, yaitu bekas buang air kecil itu penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Makanya saya sarankan ikuti adab etika, masuk ke kamar. Makanya masjid itu harus banyak membuat kamar-kamar kecil, bukan membuat apa tadi? Kotak itu. Itu pun juga gak beradab, ya kan? Itu bisa tengok sebelah gak? Bisa gak tengok sebelah? Bisa. Sampai kadang iseng kan, ngelirik kan? Hati-hati. Jangan anggap itu perkara enteng. Walaupun itu bukan dosa besar. Tapi itu penyebab orang disiksa dalam kubur. Dan yang kedua, وَيَمْشِي فِي الْأَرْضِ بِالنَّمِيمَةِ. Dia berjalan di muka bumi dengan namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Kalau bahasa kita sekarang apa? Provokator. Orang kerjanya memprovokasi sehingga orang bermusuh-musuhan. Itu penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Ikhwatal iman aizakumullah. Semoga Allah menghindarkan kita dari semua dosa-dosa tersebut sehingga kita diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Saya berikan waktu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tukang parkir atau security,
Iya. Baik. Buka Abu Dawud nomor Ibnu Majah nomor 1860. Kalau enggak salah 1860. Berarti 61. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta hasil riba, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain, dua saksinya dan juru catatnya. Iya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana akilar riba. Rasulullah melaknat yang pertama yaitu yang memakan riba. Ini pertama. Memakan harta hasil riba. Yang memakan apa? Hasil renten, yang memakan bunga. Yang kedua, wa mu'kilahu. Dan yang memberi makan harta riba kepada orang lain. Maksudnya yang nyicil plus bunganya. Yang nyicil plus bunganya. Orang nyicil dengan sistem riba itu bungai enggak? Itu dilaknat juga oleh Rasulullah SAW. Hati-hati. Yang nyicil dengan cicilan pakai pakai bunga. Itu termasuk dilaknat. Ya. Yang ketiga, wasyahidaihi, dua orang saksinya. Kalau transaksi itu disaksikan oleh dua orang, maka dua saksinya itu termasuk dilaknat. Walaupun konvensional, tradisional, apalagi yang modern. Biasanya kalau transaksi riba yang besar, pinjaman gede, itu ke notaris nggak? Halo? Nah, notaris itu termasuk yang bersaksi. Kalau dia termasuk orang yang ngurus masalah transaksi riba, itu termasuk dua kategori dua saksi. Makanya yang berprofesi sebagai notaris, jangan sampai kita menerima yakni transaksi-transaksi riba seperti itu. Masih banyak transaksi yang lain. Jangan kita menjadi saksi kepada transaksi atau dua orang yang bertransaksi riba itu. Dan yang keempat, wakatibahu, yaitu juru catatnya. Siapa juru catatnya? Ya semua pegawai. Ya kan? Itu termasuk kategori juru catat. Satpam melbu enggak? Halo? Kalau dalam hadis ini enggak ada. Tapi saya tanya, cleaning service, satpam, itu termasuk membantu atau tidak? Membesarkan lembaga itu, membantu enggak? Membantu. Kenaknya bukan hadis ini, kenaknya ayat Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Surah Al-Ma'idah, surat yang kelima, yaitu ayat yang kedua. Allah Jalla Jalalu berfirman, panjang tapi nanti sepotong di akhir di situ disebutkan. Silakan baca lengkap boleh. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang haknya dan binatang-binatang walai. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.
dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Iya. Di situ disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran syariat. Masuk kategori apa? Ta'awun. Ta'awun bil ismi wal udwan. Tolong menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran. Termasuk tolong menolong atau tidak itu? Membantu keamanan? Termasuk membersihkan gedungnya dan tempatnya supaya orang nyaman sehingga balik lagi ke situ mau pinjam lagi. Cleaning service enggak itu? Termasuk antum juga teknisi-teknisinya. Teknisi. Ya. Ketika ada order betulin mesin. Ya, pokoknya mesin apa saja, sistem. Termasuk bukan hanya perangkat keras, termasuk perangkat lunak. Hai para programmer. Kalau kau membuat produk misalnya, atau kau membuat sistem, hati-hati termasuk di dalamnya. Luas banget itu. Pokoknya siapa yang ikut andil termasuk. Hati-hati. Ya. Jadi usahakan kita jangan sampai berhubungan dengan lembaga ribawi. Yang terutama yang terang-terangan gitu loh. Kan ada kan lembaga ribawi yang sembunyi-sembunyi kan? Ada? Dengan judul syariah. Nah itu masih mending, artinya apa? Dia enggak terang-terangan. Secara teoritis, secara konseptual benar. Tapi secara praktis, prakteknya mungkin masih belum sempurna. Hanya banyak yang ngaku syariah, bank syariah, tapi kenyataannya bukan syariah, sari B, sari C, sari D, ya, dan seterusnya. Tapi masih mending daripada yang terang-terangan. Ibarat yang satu kafir terang-terangan, ya. Yang satunya apa? Enggak terang-terangan, berarti apa? Ya. Tapi sampean jenengi bang munafik. Ya. Ya. Makanya Bapak Ibu, sebagian ulama membolehkan bergabung sebagai bentuk memperbanyak portofolio. Itu hanya sekedar untuk lalu lintas saja. Tapi sebetulnya itu juga ikut membantu sebetulnya. Kehadiran antum memiliki akun, ya, memiliki rekening di situ, itu portofolio enggak bagi mereka? Penting artinya enggak bagi mereka? Sebetulnya itu termasuk bergabung. Termasuk membantu. Kalau mampu yang sebenarnya udah enggak berhubungan sama sekali dengan lembaga seperti itu. Kalau bisa. Ya paling tidak kita targetkanlah sebelum mati setahun, ya, kita harus bersih, kita tutupi semua. Tapi mbok disian di, ya. Disian nutupi apa sampean sing ditutup, ya kan? Itu harus ditargetkan kan begitu kan? Kalau bisa kan? Sekarang punya banyak A, B, C, D, konvensional. Syariah, wos, punya semua. Nah ini, namanya kita mau mati, ya kan? Yang konvensional ini dihilangkan. Del satu. Dihilangkan del satu. Dihilangkan satu-satu. Sampai konvensionalnya habis. Yang syariah, nah ini kata-kata yang syariah yang ikut-ikutan ini kan. Karena memang ada tren dulu. Ada bank syariah ikut-ikutan. Supaya apa? Takut kehilangan apa? Customer, makanya dia buka gerai, buka cabang
syariah, tapi misinya bukan misi syariah, karena dia apa? Underbow, di bawah yang konvensional, kebijakannya ikut konvensional. Karena induknya, walaupun mereka juga pelajari sistem dan teori syariah itu. Nah, mulai dihilangkan satu-satu. Sampai setahun sebelum mati, bersih. Hah? Nah, nek karo tahunnya mati, berarti harus apa yuk? Siapa di sini yang gak punya rekening bank? Ngacung. Satu, temen. Terus dua ini mau simpen nang di? Ngisor bantal. Saya aja masih punya rekening. Bank Mu'amalat. Tak sebut mesti sah ya. Isin dua ini iku. Kan enggak underbu kemana-mana. Tapi kita tetap istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Ya kan? Seandainya praktek-praktek di situ ternyata apa? Masih melaksanakan, melakukan praktek-praktek riba, ribawi. Walaupun kadang dibungkus dengan apa? Dengan syariah. Tapi prakteknya masih riba, kan kita enggak tahu. Saya tanya. Kalau konsep syariah yang benar, terlambat ngangsur, ada denda apa enggak? Tapi bank-bank yang mengatakan syariah masih ada denda nggak? Benar? Nah itu berarti kan belum syariah. Belum murni. Belum syari betul kan? Nah itu contoh kecil saja. Belum yang lain-lain. Ya, jadi, tentang orang yang terlibat di dalam lembaga ribawi, itu kalau bisa memang dihindari. Apalagi terlibat secara langsung. Tadi contohnya sebagai apa, Pak? Security, Pak ya. Insya Allah kalau kita hijrah, kita akan dapat yang lebih baik. Karena security itu kan sebetulnya nggak harus di bank, Pak ya. Di perusahaan-perusahaan besar, itu malah lebih bagus mungkin barangkali. Hijrah. Kita yakin dengan ayat Allah. Dalam surah At-Talaq ayat 2. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Apabila barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bahkan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ketika dia mantap sudah mendapatkan hidayah, hijrah, keluar dari lembaga-lembaga ribawi. Insyaallah nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Itu harus diyakinkan betul itu. Karena kadang masalahnya kita enggak yakin. Engko aku nek metu engko ya apa bojoku? Anakku SPP ku ya apa? Enggak yakin. Sehingga mamang ragu-ragu gitu. Dan banyak kasus-kasus setelah orang itu hijrah, walaupun sekian bulan dia harus ngempet enggak punya penghasilan, ternyata apa? Dirapel sama Allah pada bulan berikutnya. 10 bulan misalnya dia enggak punya penghasilan apa-apa, begitu bulan ke-10 dirapel semuanya. Karena memang kebutuhan istri dan anak itu pasti enggak? Pasti tidak itu? Pasti itu. Dan rizkinya melalui kita. Karena kita sebagai kepala keluarga yang bekerja, sementara istri tidak bekerja, anak tidak bekerja. Di situ ujiannya. Kalau kita sudah berhasil melewati itu, berarti kita termasuk mendidik anak-anak kita untuk fight menghadapi fitnah kehidupan dunia ini. Terutama dalam perkara ekonomi. Nah yang sudah jangan tergiur, mari ngono buka meni. Meskipun ada hadiah ya. Wallahu a'lam. Baik. Ya, gantian 1, 2. Silakan. Bertanya Ustaz. Untuk masalah tukar menukar uang Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau tukar menukar uang lama Ustaz? Itu kan biasanya ada antara uang lama dengan uang baru sih, yang uang lama itu apa di harga lebih tinggi Ustaz? Apa itu termasuk riba Ustaz? Baik. Kalau uang itu masih berlaku, maka tidak boleh menukarnya dengan harga yang berbeda. Enggak boleh. Tapi kalau uang itu sudah enggak berlaku, sudah ditarik dari peredaran, berarti itu bukan uang. Tapi apa? Barang antik.
Nah, barang antik ini enggak ada harganya. Kan suka-suka. Suka-suka yang jual dan suka-suka yang beli. Ada uang koin itu katanya gambar apa namanya? Pohon kelapa sawit. Iya kan? Saya tanya, itu masih berlaku enggak? Kalau enggak berlaku, berarti dijual sebagai sebuah souvenir, sebagai perhiasan, sebagai barang antik. Silakan. Iki tak dol. 1.000. Ucik larange, gak kelem ya wis kon goleko mumet kon gak nemu. Ya kan? Masih bisa berhujah dia seperti itu kan? Karena ini enggak laku, sudah ditarik dari peredaran misalnya. Silakan mau dijual berapa? Makanya kadang-kadang ngawur itu di marketplace ada yang sampai jual berapa ya? Jutaan ya kan? Itu iseng itu sebetulnya. Iseng-iseng bae ana wong gendeng edan tuku ya kan. Kan rezeki. Makanya kadang orang itu begitu. Dia pasang di marketplace dengan harga yang luar biasa. Jadi silakan kalau itu barang lama enggak apa-apa, kalau sudah enggak berlaku. Tapi kalau masih laku walaupun itu sudah lama seperti 500 ya, masih berlaku enggak ini? 500 yang koin dari Kuningan itu loh ya. Yang ada gambar apa itu yang dicari itu? Semua ada komodonya. Hah? Gambar melati, ya ada yang gambar melati itu kan. Melatinya bukan kecil, melati yang gede, ya itu. Katanya ini dan itu, wallahu a'lam. Kalau itu masih berlaku, dijual lebih dari itu gak boleh. 500 ya 500. Pernah jualan? Belum, ya. Ya, kalau pasang harga jangan tinggi-tinggi ya. Harus sesuai. Baik, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah terlanjur kita melakukan transaksi riba dan barang itu sudah terlanjur. Tobatnya gimana? Iya, tobat dari riba. Sama dengan yang lainnya, ya. Tobat itu pertama an-nadamu. An-nadamu yaitu penyesalan. An-nadamu taubah, kata Nabi. Penyesalan itu adalah taubat. Makanya harus menyesal. Ya Allah, aku lapo biyen kok utang sakmene gede ini gak iso. Nah, misalnya. Ya kadang ada yang menyesalnya karena gak bisa apa? Nyaur ya. Kalau bisa nyaur terus, kadang-kadang bukan menyesal ya. Malah buka baru. Takutnya kan begitu. Makanya ilmu itu pertama itu penting. Kecuali orang yang bertobat. Wa amana dan beriman. Nah, iman itu landasannya ilmu. Karena iman dan ilmu itu berbanding lurus. Iman bertambah, ilmu bertambah, ilmu bertambah, iman bertambah. Mestinya begitu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berhujjah dengan surah Al-Asr. Illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada empat kan? Pertama al-ilmu, kedua al-amalu bihi, ya kan? Kemudian yang ketiga ad-da'watu ilai, kemudian yang keempat as-sabru 'alal adza fi. Empat ini kan hujahnya surah Al-Asr. Nah, disebutkan pertama al-ilmu. Tapi ketika lihat ke surah Al-Asr-nya, pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, bukan kecuali orang-orang yang berilmu, enggak. Beliau berhujah ilmu dengan iman. Artinya apa? Iman dan ilmu berbanding lurus. Yang kedua, Allah sebutkan iman dan ilmu itu dalam satu ayat yang sama. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat. Makanya penting itu. Ilmu. Harus tahu. Supaya apa? Gak goyang hati kita ini mantap dengan ilmu. Nah, diantara hasil dari ilmu itu, setelah kita mengetahui yang hak, yaitu apa? Menyesal terhadap perbuatan dosa. Setelah tahu bahwa siksa
perbuatan zina itu seperti itu dikubur, orang yang pernah melakukannya menyesal enggak dalam hati? Ya Allah, menyesal. Pertama, menyesal. Yang kedua, yaitu istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعْلُوا فَهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهِ. Makna ذَكَرُ اللَّهِ di situ, kalau perlu, apa? Salat taubat. Karena ada salat taubat. Di dalam hadis Tirmidzi, di nomor 604, tentang salat taubat. Dan salah satu di antara ayat yang ditampilkan dalam hadis itu, Ali Imran ayat 135. Makna zakarullah, berwudu, dia sholat 2 rakaat. Baru kemudian, fastaghfaru lidzunubihim, dia mohon ampun kepada Allah. Istighfar. Dan yang keempat, walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulang perbuatan itu lagi. Jadi kalau kita tobat dari riba, menyesal. Kedua, mohon ampun. Ketiga, berjanji tidak mengulang lagi. Yang keempat, kalau perlu apa? Kita lakukan beberapa tahapan. Kalau kita punya duit, tutup. Itu bentuk dari tobatnya. Tapi biasanya kalau riba gitu Pak, ditutup, ada penalti nggak? Nah, itu sebagai bentuk pengorbanan. Kan orang berjuang itu harus berkorban. Orang hijrah butuh pengorbanan nggak? Muhajirin, dia tinggalkan hartanya. Pergi ke Madinah, gak bawa harta sama sekali. Harta mereka dikasih bancaan sama orang-orang kafir Mekah. Ditinggal itu. Hartanya Abdurrahman bin Auf. Beliau berangkat ke Madinah, gak bawa harta. Hartanya kayak keroyokan. Makanya gak salah. Ketika kafilah dagang dari Syam kembali ke Mekah, dipimpin oleh Abu Sufyan, dicegat. Untuk apa? Meminta haknya. Itu bukan ngerampok, itu kan orang orientalis. Apa perang Badar itu mau ngerampok katanya. Memang awalnya memang gak niat untuk berperang. Untuk apa? Mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Yang sekian ribu unta itu membawa harta dagangan dari mana? Itu milik orang-orang kafir Quraisy. Nah mereka yang merampas harta kaum muslimin yang ditinggalkan ketika hijrah. Minta haknya, mana itu hartaku yang kau buat bancaan? Terjadilah perang. Allah memberikan kemenangan, dapat harta rampasan perang. Ya. Jadi hijrah butuh pengorbanan. Yaitu apa tadi? Cover, ditutup, selesai. Atau yang kedua, kalau kita nggak mampu, nggak punya duit, yaitu dengan cara amputasi. Harta yang kita punya, kita jual. Kita pakai untuk apa? Nutup. Itu metode amputasi. Sebagian harta kita yang halal kita jual untuk nutup harta riba itu. Kalau tadi, kalau ada harta langsung enak, kalau enggak kita pakai jual. Itu sistem amputasi. Atau yang ketiga, yaitu pakai takeover. Cari donatur atau muksinin. Cak, aku duit utang sama ini cak, aku istobat teko riba cak. Jadi sampean kan bingi riba iku gak oleh. Lah saiki aku tulungan cak. Ya kan? Ojo main ceramah tok cak. Aku tulungan, aku diutang akeh riba kabeh iki ya. Ah, take over. Apa itu? Ditutup, nah kita nanti bayar ke dia. Walaupun harus dicicil, tapi enggak boleh riba. Jangan di sini keluar dari riba masuk ke riba konvensional, jangan. Itu namanya keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya kalau gitu, tambah nemen nih. Ya. Jadi jangan seperti itu. Kalau enggak bisa semuanya, yang keempat, apa itu? Yo wis cicilen sampai entek. Terakhir, Pak. Tapi jangan buka lagi transaksi riba lagi. Dicicil sampai habis. Dicicil. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sampai habis. Sambil istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Aku iki bungai wong, ya Allah. Aku iki mangani wong riba, ya Allah. Tiap hari nyicil dengan bunga itu dilaknat oleh Nabi. Karena memberi makan orang lain dengan riba. Walaupun itu lembaga perbankan.
Karena di situ banyak pegawai yang kita kasih makan dengan riba. Sambil istighfar kepada Allah, istighfar ya Allah. Wis, tapi ojo buka transaksi riba lah lagi. Ya. Kalau bisa itu ya teman-teman di sini kan banyak potensi buat koperasi lah. Koperasi syariah, ya kan? Tapi kalau seandainya nanti ada mungkin produk simpan pinjam ya, jangan pakai bunga. Lu nek gak dibunga untungnya dari mana? Jangan cari untung, tujuannya untuk apa? Menolong. Jadi katanya kan koperasi adalah sokok gurunya perekonomian Indonesia. Itu mestinya didukung kan, terutama yang konsepnya syariah. Karena ada memang koperasi itu yang juga sistemnya riba. Nah, kita buat yang syariah. Kalau apa namanya? Lembaga yang betul ya, dengan sistem kita Baitul Mal wa Tamwil. Enggak apa-apa. Tapi semuanya harus dikelola secara syar'i itu. Teman-teman ini sudah ada ini yang membuat lembaga namanya Bank Infak. Itu nasional sudah. Saya beberapa kali Zoom ya, ngisi mereka ya. Itu mereka buat Bank Infak. Para donatur ngumpulin duit. Nah, duitnya ini dipakai untuk orang-orang yang biasanya pinjam di pasar dengan sistem riba. Itu sekarang nggak pakai pinjam di pasar lagi, pinjam ke sana. Dia buat kelompok 5 orang atau 10 orang ya. Mereka masing-masing punya hak mulai dari pinjam 500.000 dan dicicil sampai berapa kali tanpa bunga. Nanti kalau sudah dicicil semuanya lunas baru ningkatkan lagi, boleh 1 juta. Kalau ini sudah lunas sekian bulan, sekian minggu misalnya, ningkat lagi 1,5 juta. Untuk apa? Untuk menghindari dari bank ini loh. Bank tetel ini loh yang datang ke rumah-rumah, ke lapak-lapak. Ini pakai Bank Infak ya. Sehingga apa? Uang itu tetap berputar. Mereka bisa ada kemudahan meminjam tanpa adanya bunga. Enggak tahu di Pandaan ini sudah ada cabangnya, wallahu a'lam. Ya, yang jelas sudah nasional. Itu namanya Bank Infak. Dan mereka dikumpulin dan diberi tausiah itu orang-orang yang pinjam supaya apa? Supaya adab etikanya urutang itu juga harus diperhatikan gitu. Perlu ada ilmu tentang itu. Wallahu a'lam. Baik. Karena sutunya sudah mambu, saya tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.